Gue percaya ada hokinya, kenapa? Kenapa? Karena pertamanya gue ketemu Jody anjing itu. Aing percaya ada hoki juga tuh dia. Mana tau gak kenapa Aing pengen memperkenalkan Mane ke dunia YouTube? Gak tau Aing. Karena Mane memiliki potensi gitu loh. Dan kalau apa namanya, jadi waktu dulu gue ketemu Fandi tuh awal-awal Aing nanya, Jod itu siapa? Biasalah teman Aing, loser katanya. Iya jadi pecundang. Tapi bercanda, jadi gak ngomong beneran iya, gitu. Iya pecundang gitu. Emang kenapa? Biasalah kenalan aja dulu pecundang. Saya ngeliat anjing jokesnya masuk nih Aing bilang kan. Terus Aing cobain on cam depan kamera, ternyata anaknya rame seru gitu kan. Wah ini orang ada potensi nih untuk nge-YouTube. Yaudah Aing tawarin akhirnya. Kedepannya sih terselamat. Itu hoki anjing awal. Ya bisa dibilang. Iya kan? Bisa ya, iyalah. Mungkin relasi. Kan itu Mane berarti kenapa Jody bisa ngajak main ke Mane itu karena ada sesuatu di Mane. Oh iya benar. Ya, nah ya, yang Aing bilang tadi, Jody punya relasi sama Aing, dikenalin. Makanya yang bilang pasti harus berbuat baik terus sama orang gitu. Kata cicing ibu dari Bogor, pesan ya. Bang cerita itu aing yang temu lain. Temu celing, 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 celing viewer gua dulu gua tarik gara-gara pengen jadi editor pas gua buka lowongan. Tapi ketemu di itu cuy 2017 mana ketemu dia? Ya YouTube fanfest. Masih kecil anjing si celing ya. Dulu.